dijaga dari yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Pernah tak terjadi zaman Nabi? Pernah. Ya Rasulullah, aku sudah berzina. Kata Nabi, pulang engkau ke kampungmu, lahirkan dulu anakmu. Karena dia dalam keadaan hamil. Tidak boleh merajam. Kalau cambuk, jilid namanya. Kalau lempar batu sampai mati, rajam namanya. Tidak boleh merajam perempuan yang sedang hamil. Karena anak di dalam, maaf, dalam perutnya itu tak salah. Sedang hamil dia. Kata Nabi, pulang dulu engkau ke kampung, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Ya Rasulullah, aku yang dulu mengaku berzina, sekarang rajamlah aku. Kata Nabi, anakmu itu kau susukan 2 tahun. Balik ke kampung, susukan anak. Setelah 2 tahun, datang lagi dia. Apa kata dia? Anakku sudah besar, anakku sudah lahir, tidak ada lagi kewajiban. Lalu kata Nabi kepada sahabat, tanam dia sekerat badan. Habis itu dilempar batu sampai mati, meninggal dunia. Ini pernah terjadi, bukan hanya sekedar ayat, bukan hanya tertulis di atas tinta pena, di atas kertas, tapi pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mati dirajam. Menunjukkan bahwa di zaman Nabi ada perempuan yang pernah berzina, bahwa di zaman Nabi ada orang berzina, tapi takutnya luar biasa. Lebih baik aku dirajam di dunia daripada kerikil neraka diletakkan di bawah tapak kaki. Yaghli biha dimaghuhu, mendidih, menggelegak otak di atas kepala. Nauzubillah. Jadi kalau orang sudah jadi azab di dunia itu, apakah di akhirat itu? Ya, karena hudud, hukum hudud itu meringankan, bahkan bisa menghapuskan, bahkan bisa melepaskan dia. Itulah mengapa maaf tidak menyelesaikan masalah. Banyak orang menganggap, sudah kita maafkan Pak Ustaz, selesai. Dalam Islam ada akhlak, maaf, lapang dada, tipu seliro, berbuat baik, betul, tak salah. Tapi ada hukum yang harus ditegakkan. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Wal-ainu bil-aini, mata balas mata. Wal-udhunu bil-udhuni, telinga balas telinga. Wal-jusinu bis-sini, gigi balas gigi. Wal-juruha qisas. Kalau dilukai, maka luka juga balasnya. Faman afa. Tapi siapa yang mau memaafkan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia ampunan, maaf. Hukum bunuh, begitu juga. Selanjutnya, setelah selesai na'uzubillah zina, halal darah orang yang berzina itu Pak Ustaz, yang sudah menikah, berzina dia, halal darahnya, tapi tidak dipancung, tidak digantung, tidak ditembak, tidak disuntik mati, tidak disetrum. Sekarang macam-macam cara orang membunuh. Di Mesir, gantung. Di Irak, gantung. Diletakkan tiang gantungan, lalu kemudian kakinya di atas kursi, ditendang kursi itu jatuh, patah leher. Na'uzubillah, video almarhum Saddam Hussein ketika digantung oleh rezim, meninggal dunia. Mudah-mudahan diberikan Allah husnul khatimah insyaAllah. Patah leher. Di Mesir, gantung. Irak, gantung. Sedangkan di Indonesia, tembak. Beberapa tertuduh, tersangka di tempat kita, ditembak. Tapi hukum Islam tidak tembak, tidak gantung. Lalu bagaimana? Dipancung. Yang melaksanakan pancung ini adalah Saudi Arabia. Sampai sekarang masih ada hukum pancung. Dipancung kepalanya. Dari tengkuk dipukul. Ditarik ke belakang, kerah baju ini, buka kancing, duduk macam duduk tasyahud, langsung pancung. Sekali. Mancungnya sekali, bukan sikit-sikit. Sekali. Terus. Bisa putus bosan, ya. Sekali, itu tebal leher tulangnya. Tajam pisaunya. Pisau tebal. Pus, putus dia. Masya Allah. Tabarakallah. Na'uzubillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ma lana rabbun siwa.